Astagfirullah. Kejadian awalnya kayak gimana sih, Bu? Enggak tahu, saya kan di rumah, enggak tahu. Gitu. Kira-kira jam berapa itu, Bu, anak Ibu? Itu. Jam 1 malam ya? Gitu. Setelah ada penembakan itu langsung dibawa ke rumah sakit, Bu. Enggak, pulang dulu. Si anak Ibu pulang dulu. Si ini dulu, orang darahnya banyak, dia bercocoran darahnya. Tapi pas pulang itu masih sadar atau gimana, Bu? Masih sadar. Masih bisa ngomong. Sakit gitu doang. Bu, ada berapa luka, Bu, yang dikena, Bu? Saya kagak tahu lukanya berapa, saya nggak tahu, nggak lihat. Saya langsung saya bikinin teh manis aja, oh, saya gemeteran. Di rumah sakit pusada nggak nerima. Terus dibawa ke RSCM ya? Tapi belum ditanganin. Katanya sih udah, Bu. Katanya tapi abangnya belum ditanganin, abang bilang. Gitu. Dari semalam dia nahan sakit. Pada saat kejadian anak ibu lagi ngapain sih? Lagi abis belum buang air, dia ngeliat rame-rame, dia ngeliat ke depan. Dia gitu. Langsung ke depan gitu ya. Itu Ambon itu ngamuk-ngamuk. Jadi itu tembak. Harapannya ya biar jangan tulang lagi kayak ginian gitu. Anak saya lagi tidur mau buang air, dia enggak ini dia. Kepada pelaku nih, Bu, kepada para pelaku, Ibu harapannya gimana, Bu? Apakah pengennya gimana gitu? Iya, biar dipenjarain gitu. Biar tanggung jawab anak saya di rumah sakit, biar dibiayain. Pas tadi di kantor dapat informasi kalau di sini ada kejadian penembakan, ada ribut-ribut, kita langsung ke sini. Ternyata sampai sini para pelaku sudah kabur, kita identifikasi, kita lihat CCTV yang mana, termasuk tadi kita sempat diinterogasi oleh yang disitu, yang mungkin ada yang mengenal salah satu pelaku, sehingga malam ini juga